Hai semua, kembali lagi di channel saya seperti biasa. Pada yang dah subscribe, terima kasih. Pada yang belum subscribe, bolehlah tekan butang subscribe di bawah. Jadi, menu saya hari ini adalah buko pandan, iaitu satu jenis manisan yang berasal daripada Philippines. Dan sebenarnya ini adalah kali pertama saya menyediakannya. Jadi, saya nak tunjukkan jugalah cara-caranya sambil saya mencuba untuk membuatnya. So, bahan-bahan yang kita perlukan adalah sebenarnya resepi asal ni saya tak pasti kalau dari Filipin tu dia orang ada guna nata de coco atau tak. Sebab ada yang resepi yang guna, ada yang hanya menggunakan agar-agar perisa pandan. Tapi hari ni saya nak buat, saya campur dua-dua. Saya guna nata de coco satu bekas ni, nanti kita tapis, kita nak isinya je. Airnya kita tak nak. Tapi kalau boleh beli yang berperisa kelapa. Tapi saya tak jumpa, saya cari semalam. Jadi saya pakai je yang perisa lychee. Kemudian kita perlukan isi kelapa. Yang ni saya guna 2 biji isi kelapa. Airnya kita simpan untuk guna masak agar-agar nanti. Kemudian 1 tin susu pekat, 1 tin susu cair. Kemudian saya menggunakan serbuk agar-agar. Kalau guna serbuk, kalau guna agar-agar yang biasa tu pun boleh. Just letak warna hijau dan daun pandan. Tapi yang ni saya beli yang dah siap ada perisa pandan. Mengikut instruction dia, kita memerlukan 400 ml air. Jadi saya menggunakan air kelapa kita tadi untuk memasak agar-agar ni. Kemudian satu paket kecil whipping cream yang 250 ml. Kemudian setengah cup sagu biji, yang ni saya dah basuh, nanti kita akan rebus. Daun pandan dan juga molko pandan kelapa. Okey, step pertama saya masukkan 400 ml air kelapa. Kemudian masukkan serbuk agar-agar pandan kita tadi. Dan saya masukkan sehelai daun pandan. Dan kita kacau macam biasa. Okay, bila dah menggelegar macam ni, serbuk agar-agar tu pun semua dah larut. Kita padamkan api dan terus kita masukkan agar-agar ni ke dalam loyang. Okay, kemudian kita terus panaskan air. Kita masukkan sagu kita. Kita masak sampai sagu ni bertukar warna jernih. Okey, bila sagu kita dah masak macam ni, kita dah boleh tapis. Tips nak dapatkan sagu ni masak sekata macam ni sampai lusina ni. Jadi tadi kita dah masukkan sagu, kita biarkan sampai mendidih lebih kurang 5 minit. Kemudian kita padamkan api, terus tutup lebih kurang dalam 10 minit. Lepas tu baru dapat hasil macam ni. Bila dah lusina macam ni, barulah kita tapis. Okay, sebelum kita start nak membancuh buko kita ni tadi, kita potong-potong dadu-dadu dulu agak-agak ni, agak-agak lah ya, tahap kebesaran ni. Kemudian kita korekkan. Okay, untuk membancuhnya pula, mula-mula sekali saya masukkan susu cair. Kemudian kita masukkan whipping cream kita. Kemudian saya masukkan susu pekat. Kemudian kita sebatikan dulu susu dengan cream. Okey, kemudian saya masukkan sagu. Masukkan nata de coco. Kemudian masukkan agar-agar. Kemudian kita masukkan isi kelapa. Tengok pun dah macam menyelerakan kan. Saya sebenarnya tak pernah rasa lagi. Tak sabar nak rasa rasanya. Okey, yang last sekali kita masukkan satu sudu kecil imolko pandan kelapa. Okey, adunan ni memang agak pekat sebab nanti kita akan masukkan ais. Kalau kata kita nak guna waktu malam kan, siang kita dah buat, boleh simpan dalam peti. Nanti bila dah nak makan nanti baru kita bubuh ais.
Jadi inilah dia hasilnya resipi kita tadi, buko pandan. Sangat mudah untuk disediakan dan sangat sedap. Macam biasalah, anda semua jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Bye.